Ya, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang penyebab makhluk halus menampakkan diri. Kita tahu makhluk halus menampakkan diri dengan berbagai macam-macam wajah yang menyeramkan, rata-rata wajah menyeramkan, dan itu mereka menampakkan diri ada alasan-alasannya ya. Jadi tidak asal mereka itu bebas menampakkan diri pada manusia, itu tidak ya. Mereka itu menampakkan diri itu karena pasti ada alasannya, dan kalau mereka itu menampakkan diri maka tanpa ada sebab musababnya, maka kalau dia ketahuan sama pimpinannya maka dia juga akan kena sanksi. Jadi tidak asal mereka itu begitu saja dengan seenaknya menampakkan diri tanpa alasan, itu tidak ada ya. Tapi itu bagi mereka-mereka yang makhluk halus yang atau jin yang tidak patuh juga banyak ya. Jadi jin yang patuh itu ada, jin yang halus juga ada. Itu yang pertama, alasan mengapa makhluk halus menampakkan diri adalah terganggu keberadaan manusia. Saya ambil contoh misalnya ini ya, manusia itu kadang atau orang itu menebang pohon sembarangan ya, tanpa kita bisa, tidak tahu mungkin ya, bahwa pohon itu ada penunggunya ya. Yang di situ banyak makhluk halus yang sudah beranak pinak bertahun-tahun di situ ya, sedangkan manusia tiba-tiba datang dengan menebangnya, kemudian atau membakarnya apa itu, akhirnya keberadaan mereka itu terganggu ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti pohon yang ditebang sampai putus tapi tidak roboh, itu banyak sekali. Itu karena ibaratnya mereka yang sudah lama, tempat yang sudah lama disinggahi tapi harus dihancurkan oleh orang manusia. Jadi mereka akan menampakkan diri dalam rangka apa, supaya manusia tidak apa merusak lagi tempat mereka, tidak mengganggu keberadaan mereka. Nah, itu makanya ada orang Jawa itu kalau ingin menebang pohon atau yang lainnya itu kadang disuruh permisi ya, takutnya seperti itu ada penunggunya yang sudah lama beranak pinak di situ, maka dia akan marah dan akan menyerang manusia. Itu disuruh permisi ya. Ini misalnya pohon ya. Kemudian ada lagi misalnya, kalau contohnya adalah batu, banyak sekali ya kejadian kalau batu itu ditempati oleh bangsa makhluk halus itu banyak sekali, dan tidak banyak sekali orang yang habis memecah batu kemudian serupan, itu banyak sekali ya, karena bangsa makhluk halus itu menempati tempat atau batu itu sudah lama sekali, dan mereka terancam dengan datangnya orang yang ingin memecah batu itu, kan otomatis rumah mereka akan hancur dan tidak bisa ditempatin lagi. Makanya dia akan menampakkan diri dengan berbagai bentuk wajah yang menyeramkan, supaya manusia itu atau orang itu tidak atau membatalkan diri untuk merusak batu-batu itu ya. Jadi makanya banyak sekali orang mecah batu itu, sebelum mereka itu mecah batu maka dia izin dulu kepada yang menunggu batu itu ya. Makanya kalau dalam Islam suruh bismillah, suruh berlindung kepada Allah SWT itu ya. Jadi tidak sembarangan kita memecah batu, itu bisa saja merusak keberadaan mereka dan mereka bisa menyerang balik manusia ya, dalam untuk melindungi diri. Itu contohnya, itu
tadi kemampuan atau pecah batu ya. Ini akibat manusia mengganggu keberadaan mereka ya. Akhir seperti ini ya, kesurupan ya. Karena mereka tempat mereka itu dirusak manusia, mereka akan menyerang manusia sebagai bentuk demo ya, sebagai bentuk tidak terima mereka diganggu ya. Maka mereka menyerang manusia dengan merasuki manusia-manusia ini ya. Akhirnya banyak yang kesurupan. Nasib ya, kesana ada pertanyaan, yang mengganggu itu makhluk halus atau manusia? Ya, jawabannya adalah sama-sama mengganggu ya. Sama-sama mengganggu itu ya. Kemudian yang langsung kedua yaitu mengabdi pada manusia. Maksudnya adalah ingin menolong kepada manusia. Jadi mereka menampakkan diri itu dalam rangka untuk menolong manusia juga ada. Ini ciri-ciri jin yang baik ini, atau makhluk yang baik. Contohnya adalah kalau zaman dulu adalah menjaga hasil pertanian, zaman dulu kebanyakan ya. Misalnya menjaga padi, menjaga seperti yang mau dipanen maksudnya ya. Ini menjaga dari kalau zaman dulu kan ada musim pacek ya. Jadi banyak rawan pencurian-pencurian hasil-hasil pertanian. Makanya mereka menampakkan diri untuk memberikan pertolongan mengabdi pada manusia, menjaga padi tersebut dari pencurian, kemudian juga dari serangan hama atau tikus ya. itu dan sekarang pun mungkin juga ada ya. Mereka menampakkan diri dalam mungkin tidak berwujud yang menyeramkan, bisa berwujud manusia, datang kepada manusia dengan apa, menawarkan bantuan, ingin ikut pada mereka, manusia, semanusia. Bisa saja mungkin dalam rangka untuk mengabdi atau menolong manusia tanpa ada apa ya, imbahan apapun ya. Ya, mereka hanya ikut aja ya. Dan ini apakah ada banyak kejadian, banyak sekali mereka ikut manusia untuk menjaga pertanian, terutama padi ya, banyak sekali kan ada pertanian. Kemudian ada mungkin jagung ya. Padi kan makanan pokok manusia, jadi kalau zaman dulu itu sangat berharga sekali kalau orang punya sawah dan punya padi, itu punya lumbung padi yang besar, itu kalau dulu suatu kebanggaan ya. Makanya banyak bantuan-bantuan dari bangsa-bangsa makhluk halus itu dalam rangka berbentuk pagar. Jadi mereka nggak jadi mencuri-mencuri hasil pertanian itu karena mereka dijaga oleh bangsa-bangsa makhluk halus. Kemudian kalau sekarang mungkin menjaga rumah, terutama rumah mewah yang dalamnya banyak apa ya, aksesoris-aksesoris mahal, juga ada di situ tersimpan barang-barang mewah, kemudian perhiasan-perhiasan yang mahal. Akhirnya banyak sekali jin yang menawarkan atau makhluk halus yang menawarkan menjaga rumah tersebut dari pencurian. Nah, dengan apa? Misalnya pagar, misalnya rumah itu tidak ada pagarnya, pagar gaib misalnya itu. Mereka tidak jadi mencuri rumah itu. Kemudian alasan selanjutnya adalah ingin belajar pada ustadz atau guru. Kita tahu manusia itu sebenarnya makhluk yang sempurna, makhluk yang sempurna. Dia lebih pinter dari makhluk lain. Makanya pertama kali manusia diciptakan itu jin dan malaikat suruh bersujud pada manusia karena kemampuan keilmuannya itu lebih tinggi daripada
jin dan manusia, jin dan malaikat makanya suruh bertunduk, tapi jin tidak mau atau setan tidak mau tunduk kepada manusia, atau iblis tidak mau ke manusia. Tapi ada makhluk halus yang baik, ya ingin terus belajar, ikut guru, tujuannya untuk belajar ilmu kepada manusia. Itu ada sekali ya. Ya sekian saja, kita sambung ke selanjutnya, kita sambung ke minggu depan tentang alasan mengapa makhluk melakukan diri. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe.